Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wata-watanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di hari Jumaat, hari penuh barakah, penghulu segala hari. Dan hari ini, Alhamdulillah, kita bertemu pada hari yang cukup istimewa, pada tarikh yang cukup cantik juga, 13-12-13. Ya, dan hari ini saya bersama dengan Cik Tih yang akan berbicara dengan satu topik yang menarik yang akan kita kupas bersama anda dan juga bersama dengan tetamu di studio. Topik perbincangan kita pada hari ini pastinya topik yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup panas, iaitu tentang suami kedekut istri merana. Aha, dan kita juga nak buka gelanggang wanita hari ini dan juga buka talian kepada anda di luar sana yang mungkin ingin berkongsi pengalaman punya suami yang kedekut ataupun mendapatkan pandangan daripada pakar kami, bolehlah menelefon 1-800-88-6636. Dan Suraya, seperti yang kita maklum, kita war-warkan setiap hari, hidup rumah tangga ni ibarat awu dengan tebing. Saling hormat menghormati, bantu membantu, tolong menolong, lengkap melengkapi. Isteri memainkan peranan sebagai orang kata pendidik untuk anak-anak dan juga keluarga, dan suami juga pula memainkan peranan sebagai ketua keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga. Tapi malangnya Zura, zaman sekarang ni ada pula suami yang kedekut-kedekut. Ini yang payah. Suami merana, suami kedekut, bukan suami merana, suami kedekut isteri merana. Dan kalau kita nak ceritakan, kalau sebelum berkahwin si suami itu dah menunjukkan sikitlah ciri-ciri suami itu seorang yang kedekut, saya rasa itu tidak menjadi persoalan ni. Yang menjadi persoalan dan mungkin sebaliknya berlaku apabila si suami itu mempunyai ataupun menampakkan ciri-ciri kedekut itu setelah mendirikan rumah tangga. Nak beli itu dan ini pastinya susah, dan si suami seakan-akan lihat untuk membelanjakan sejumlah wang untuk keperluan keluarga. Dan suami kedekut pastinya isteri itu makan hati, dan isteri juga kita takut juga kalau dah lama sangat makan hati itu, takut-takut boleh jadi dendam kesumat pula. Itu yang kita tak mahu kan. Betul. Dan kita akan bersama dengan tetamu yang akan menceritakan topik perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan satu bingkisan berita berkaitan dengan segmen fashion. Saksikan. Sebuah pelancaran jubah ibadah eksklusif Ainun Kaman diadakan bagi memperkenalkan inovasi terbaru, iaitu gabungan jubah, telekung, seluar, sarung lengan dalam satu pakaian. Jubah ini memudahkan ibadah bagi jemaah wanita yang ingin ke Tanah Suci Mekah. Okay, pada hari ini Ainun Kaman ingin melancarkan jubah ibadah eksklusif. Biasanya kalau kita sebut jubah, sepasang jubah, kalau nak keluar pakaikan tudung, kemudian boleh keluar. Tapi bila kita nak solat, kita akan tukar telekung. Jadi pada hari ini Ainun Kaman melancarkan sepasang jubah yang di mana bila kita pakai untuk solat, untuk berjalan ataupun untuk ke mana-mana dalam sepasang pakaian sahaja. Okey, objektif Ainun Kaman memperkenalkan jubah ini adalah untuk mengajak seramai mungkin umat Islam yang wanita yang ingin pergi ke Tanah Suci memakai pakaian ini supaya memudahkan lagi proses untuk pergi menjalankan ibadah. Sentiasa anggun dan sopan, slogan bagi melambangkan setiap rekaan yang dihasilkan dan pemakai akan kelihatan cantik, anggun dan sopan sesuai dengan imej muslimah yang diketengahkan. Produk Ainun Kaman dijahit khas di kilang dan sentuhan jahitan bunga-bungaan sememangnya menjadi lambang kewanitaan dan tema bagi setiap keluaran Ainun Kaman. Kami juga ada mengeluarkan pakaian malam, iaitu pakaian tidur, pakaian malam yang boleh dibuat tidur dan keluar dengan mudahlah. Selain itu kami juga ada baju kurung, dan kami akan datang kami akan ada jubah jugalah. Material baju tidur kami gunakan daripada setin. Jubah eksklusif Ainun Kaman kami guna fabric daripada kain JC yang berkualiti, di mana kain untuk jubah eksklusif Ainun Kaman kami tempah di kilang untuk khas untuk kain, di mana dia sejuk, dia ringan dan mudah dibasuh dan cepat ke kering. Tudung, jubah dan seluar adalah satu pasang yang sama, berada dalam satu pasanglah. Di mana istimewanya di tudung kami, antara jubah dan tudung ada satu zip yang memisahkan supaya kita mudah mengambil uduk.
Dan apabila memakainya, dia akan membuka zip di hadapan dan dia akan tarik ke belakang dan tudung tu akan tersangkut dan pakai seperti hood baju sejuk. Jadi tak perlulah pemakai untuk membuka telkung dan detak di merata-rata kan. Jubah ibadah eksklusif Ainun Kaman ini boleh didapati di butik yang terletak di Batu Cave, Selangor. Itu dia koleksi Ainun Kaman yang sungguh cantik sekali, sesuai untuk para muslimah di luar sana. Dan seperti yang kita wawakan tadi, Zuraya, kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik, khusus untuk semua wanita di luar sana yang punya masalah suami yang bermasalah kedekut. Jadi kita akan bersama dengan dua orang suami di sini, di studio. Perkenalkan di sebelah hujung sana, Dr. Tengku Asmadi, seorang penunda motivasi yang tak asing lagi. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Saya tak kedekut ya. Bagi tahu tu terang. Okey. Dan kita juga bersama dengan Aceh. Apa ya, khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Kabarnya sudah 2 tahun mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Dan dikabarkan juga memang Aceh bukan seorang yang kedekut. Setempat. Setempat. Okeylah. Baiklah, bagi membuka gelanggang kita pada hari ini, memandangkan kita dua orang ni wanita dan tiga orang ni suami yang kita tak tahu lagi kedekut atau tidak. Kita nak bertanyakan kepada Tengku Asmadi dulu. Apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana boleh berlakunya keadaan suami kedekut dalam keluarga sendiri? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap tentang kehidupan suami isteri, pastinya nafkah perlu ditanggung oleh pihak suami. Walaupun mungkin isterinya sudah bekerja, ada pendapatan, tetapi tetap suami perlu menanggung nafkah kehidupan sekeluarga itu. Jadi selagi kalaulah kita lihat sekarang ni kos-kos kehidupan makin meningkat. Ya, semua barang naik dan sebagainya, maka pastinya apabila gaji itu semakin sempit, maka mungkin sesetengah suami mula berfikir untuk berbelanja ni dia terpaksa berkira-kira. Okay. Jadi kita kena lihat adakah yang suami kita tu adakah dia kedekut ataupun dia jimat. Kan? Kadang-kadang kalau kita lihat sesetengah isteri mungkin dia nak beli itu, nak beli ini, benda yang belum tak perlu ditukar, nak ditukar. Bila suami tak nak bagi, dia kata suami kedekut, itu tak adil lah. Tetapi ada sesetengah suami yang mana sampai kepada belanja dapur, belanja anak-anak, semuanya dia tak nak keluar duit. Yang itu adalah satu perkara yang salah dan tidak boleh, malah Islam pun larang. Jadi sebab itu kita kena bezakanlah dari segi adakah dia seorang yang kedekut ataupun sebenarnya dia seorang yang sangat jimat. Jadi kita kena bezakan sebelum kita tuduh suami kita sebagai kedekut. Jadi isteri perlu mengetahui perbezaan itu. Kita nak bertanya pada Aceh sendiri, macam mana agaknya Aceh melihat tentang perbezaan antara adakah Aceh ini merupakan seorang suami yang suka berjimat atau suami yang sedikit ada unsur kedekut. Kalau tadi Aceh ada kata kan, macam setempat tu. Ya. Silakan. Maksud saya suami bila suami apa macam apa soalan tadi? Maksudnya isu kita apa tadi? Suami kedekut, suami isteri kedekut merana. Suami kedekut, isteri merana. Saya rasa bukan tajuk tu tak sesuai untuk para suami rasanya, sebab pada diri saya bukan kedekut, kita bercatu. Catu kadang setempat tu barang yang tak perlu yang kita adakan untuk satu-satu masa yang tertentu untuk keluarga tu nak diadakan secepat mungkin rasanya tak perlulah. Contoh sikit. Contohnya macam kita nak beli baju baru, kan, nak beli alat-alat yang baru ataupun barang-barang di rumah yang baru, pekakas, sedangkan yang sedia ada pun tak habis guna, orang kata kan. Jadi benda tu kita perlu harus catulah. Tapi Acik, orang cakap kerja penat, cari duit susah. Sayang bini sayang juga. Apalah salah kiranya kalau kita bagikan tu sebagai hadiah, sebagai memperingati, sebagai menghargai jasa isteri tu. Belikanlah walaupun rasa kedekut sikit. Macam mana? Maksud saya, saya tak kedekut masa dia saya akan kedekut masa dia minta. Tapi saya tak kedekut masa akan datanglah. Maksudnya boleh abang nak beli boleh, tapi tunggu 2-3 bulan ya. Boleh ya? Dia macam tu. Okey, baik, kita ada seorang pemanggil di talian, namanya Puan Sarah. Silakan Puan Sarah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Sarah. Saya nak tanya, macam suami saya ni, dia kedekut dengan saya. Okey, kami dah kahwin hampir 2 tahun. Tapi kita tak ada anak lagi. Tapi dia
nak kira gaji tu memang mencukupi. Tapi saya tak tahu duit dia tu macam nak kata kedekut bila dengan saya. Tapi bila dengan family tu dia tak kedekut. Bila dengan family dia. Saya tak tahu nak dikategorikan macam mana dia kedekut ataupun tak. Kedekut dari aspek apa? Maksudnya pembelian barang, macam, barang macam keperluan? Contoh, macam apa yang saya minta lah. Macam contoh barang-barang rumah ke kan. Nak langsir baru, macam, nak kursi baru ya. Dia tak. Tapi bila dengan keluarga dia, bila dia ada duit lebih sikit, dia pasti akan bagi mak bapak dia, family dia. Dia tak pernah fikir hati saya. Bila saya cakap dengan dia, saya bincang. Dia kata saya ni tak ada otak lah, itulah, inilah. Saya pun pening dengan dia kan. Baik, okay, terima kasih. Okay. Itu dia Puan Sarah. Menghadapi masalah itu, saya rasa ramai juga menghadapi situasi yang sama. Kita, macam mana tu doktor? Kita ambil contohlah, sebenarnya apa masalah dalam hidup kita ni? Pada zaman Nabi dah pernah berlaku. Contoh dia misalnya pada zaman Nabi ada seorang isteri nama Hindun ni, ya. Dia mengadu tentang sahabat Nabi Abu Sufyan ni kedekut. Ya, tapi kedekut ni sampai kepada perbelanjaan yang wajib pun dia tak keluarkan. Jadi di situ Nabi kata kalau begitu boleh ambil ya duit suami itu, ya boleh ambil pada kadar yang tidaklah berlebih-lebihan, tapi untuk cukup makan minum keperluan-keperluan harian. Itu boleh. Tetapi dari aspek yang Puan Siti ya tadi, Puan Sarah tadi, apabila dia bertanya, kita kena melihat begini. Suami ini, dia apabila dia sudah berkahwin, dia juga ada tanggungjawab kepada ibu dia tahu. Sebab syurga bagi suami adalah ibu. Syurga bagi isteri adalah suami. Jadi dalam masa apabila dia rasa dia sudah memberikan sesuatu yang mencukupi. Maknanya dari segi makan minum dah cukup, lepas tu keperluan harian cukup, tetapi tak adalah nak bermewah-mewah berlebih-lebihan. Tapi bila dalam masa yang sama dia ada sedikit duit, ya, ada dua keadaan. Sama ada duit yang lebih itu nak dibelanjakan kepada isteri untuk tujuan berlebih-lebihan atau nak diberikan, nak bantu keluarga, beri pada mak dan ayah. Jadi di situ mungkin pada suami dia kata kalau dia belanja berlebih-lebihan, tak ada pula bahagian untuk dibagi pada family. Jadi oleh sebab tu mungkin dia buat satu keputusan bagi family dululah. Sebab yang keluarga ni dah cukup dah setakat yang ada. Cuma janganlah sampai, pendek kata, sampai langsung tidak ada. Sesekali kita nak hiburkan hati isteri, beli sesuatu yang baru, belikan baju baru ataupun peralatan baru, tukar perlu ditukar juga dari semasa ke semasa. Cuma jangan sampai kepada tahap keterlaluan, itu saja. Kadang-kadang ada apabila dah berkomunikasi, dah puas dah bercakap, tetapi susah ataupun sukar untuk si suami itu menerima. Pandangan Aceh dari sudut pandang seorang suami, macam mana agaknya? Perlu tak kadang-kadang si suami itu egonya dibuangkan sedikit? Saya rasa perlu. Di situ saya rasa perlu. Sebab kita dah berumah tangga ni, kita kena saling, orang kata, bertimbang rasa lah. Bertimbang rasa atas keperluan apa yang kehendak isteri, apa yang tanggungjawab suami. Saya rasa kita perlu banyak berbincang lah pada saya. Banyakkan berbincang, adakah benda ni perlu. Memang betul, seorang suami kena bagi sesuatu kehendak kepada isteri sebab itu tanggungjawab dia. Tapi mengikut orang kata kepentingan lah. Okey, itu dari sudut pandangan seorang suami. Ya. Tak adil pula kiranya Kak Zuraya kalau kita tak panggil seorang wanita yang bergelar Kak isteri. Kak Zura pun boleh. Untuk kita tanya, kita selami apakah yang boleh dikongsikan bersama kita. Kan kita jemput Binda. Apa Binda? Itulah dia saya dengar tadi kan, cerita pasal apa asam garam mengenai suami kedekut isteri merana ni. So sebenarnya memang betul lah. Sebagai seorang isteri sebenarnya, kalau isteri yang berkejaya, dia boleh membantu secara tak langsung melalui ekonomi sendiri kan. Kalau ada kerja sendiri boleh membantu. Tapi sebenarnya tak baguslah kalau kata suami itu kedekut. Sebab kesian dekat isteri, jaga anak, jadi suri rumah tangga, dah tolong buat banyak kerja kan. Kalau sekali-sekala macam Binda sendiri pernah tak, kalau dari segi mungkin dari sudut barangan keperluan mungkin dibeli bersama ataupun suami yang banyak membantu dalam situasi Binda? Okey, sebab Binda jenis yang berdikari tau. So macam Binda sendiri memang tak nak menyusahkan suami. Tapi itu tak bermakna saya memberi ruang kepada suami itu. Orang kata macam sampai dia naik lemak lah kan. Tapi apa yang saya amalkan adalah berkongsi.
Maksudnya kalau belanja, okey, separuh-separuh. Tapi kalau setiap bulanan tu macam belanja barang dapur ke, barang anak memang dia yang sepenuhnya. Okay. Saya membantu mungkin dari sudut bil-bil yang kecil-kecil lah. Okay. Kira yang besar, yang major tu kena suami. Zura, saya sebenarnya kagum dengan wanita-wanita ataupun isteri di luar sana yang begitu independen orang cakap. Ya, boleh berdiri di kaki sendiri. Tetapi keadaan ini pula diambil enteng oleh para suami di luar sana yang mengambil kesempatan di atas situasi ini. Bagaimana itu? Doktor. Baik, bila kita lihat apabila isteri dia bekerja sendiri, maka apa yang berlaku, perkara yang keperluan-keperluan asas tak mesti tetap nafkah dan sebagainya di bawah suami. Cuma bila isteri bekerja sendiri, duit dia ni dia boleh gunakan untuk perkara-perkara yang perbelanjaan yang tidak membebankan suami dari segi keperluan dia. Contoh dia nak beli barang cuci muka yang mahal, suami dia boleh beli yang RM50 aja, dia nak beli yang RM500. Kalau nak RM500 pakai duit sendirilah. Macam tu kan. Jadi tak bolehlah nak kita bebankan suami sedangkan kita nak sesuatu yang terlalu ke depan. Tetapi apa yang penting juga saya nak ingatkan kepada para pendengar kita, para penonton kita, iaitu Nabi dah pesan, iaitu dalam Islam ni sedekah yang paling afdal adalah kepada orang yang paling dekat. Ya. Jadi kalau kita ada duit lebih, apa salahnya daripada kita berbelanja kawan-kawan tu, kita boleh belanja, lebih baik kita belanja anak isteri kita dulu. Itu keutamaan yang perlu konsep diberikan. Konsep sedekah dalam keluarga tu sendiri adalah perlu. Ya, setuju atau tak setuju? Setuju, saya setuju. Dan tapi dia konsep sedekah aja suaranya setuju. Konsep sedekah. Konsep sedekah tu setujulah, tapi konsep kedekut tu tak setuju sebab kita dia mau kepada, tapi saya tak nafikan memang ada suami-suami yang kedekut. Cuma saya rasa kagum dengan wanita ataupun perempuan ataupun isteri-isteri, dia mempunyai satu sifat, kebanyakannya lah satu sifat yang pandai menjaga duit. Ya, dan kadang-kadang macam saya lah, saya mungkin saya bekerja dan saya memberi ruang kepada isteri saya untuk mendominasikan kewangan tu. Maksudnya dah dia mengaturkan segala-galanya. Ya. Sebab kalau dapat kat saya, tak tahulah dapat kat dia pun tak. Itu je. Okay. Kadang-kadang mungkin ada juga yang berkata bahawa, ada isteri yang berkata suaminya tahu tentang hukum dan sebagainya. Tapi bila bab nak keluarkan duit tu, agak lihat susah sedikit kalau bukan barangan keperluan. Contohnya mungkin barangan untuk anniversary. Okay. Hari jadi. Sekali-sekala yang diperlu, yang perlu kadang-kadang isteri itu perlu dihargai. Jadi macam mana agaknya tu, Doktor? Dia begini. Memang kalau pada hari-hari istimewa, kita buat sesuatu istimewa itu bagus. Tetapi ada ketikanya, kita kena lihat juga kemampuan suami itu sendiri. Sebenarnya suami bukan kedekut. Ada yang kedekut-kedekut. Setengah suami kita nampak macam kedekut. Tapi bukan. Sebab apa? Sebab dia nak mencari duit ni susah tau. Ya, bukan, nak dapat tu, kalau katakan kalau suami isteri tak bekerja, cuba bekerja. Nak dapat RM50 tu susah. Jadi waktu, contoh dia, waktu isteri saya bila dia tak bekerja, bila kita bagi dia duit, dia rasa mudah untuk dia berbelanja. Tetapi bila dia dah bekerja, dia nampak duit sendiri, dia kata kenapa dia sayang pula nak berbelanja. Lihat. Dia sendiri kata, rasa sayang pula nak berbelanja. Sebab awak sudah tahu bahawa sukarnya untuk mencari duit. Jadi bila dah dapat duit, rasa nak dibelanjakan pada perkara yang bukan-bukan ni, sayanglah. Jadi di situlah sebenarnya suami, setengah suami dia berfikir, kenapa nak dibelanjakan pada perkara yang tidak perlu. Kan? Jadi sebab itulah, biarlah kita berbelanja itu berpada-pada. Tetapi tak salah, sesekali kita berikan hadiah yang istimewa, bawa tempat makan yang istimewa, bawa berjalan tempat yang bagus, yang istimewa. Tak jadi masalah. Cuma janganlah sampai macam kedekut sangat, tu tak patutlah. Tak patutlah. Mina nak tanya sikit. Okey, contohnya sekarang suami ni dia ada minat dia tersendiri tau. Contohnya suka motor, suka beli barang-barang yang mereka suka. Kadang-kadang kalau barang-barang yang mereka suka ni lagi mahal daripada barang-barang kita, makeup-makeup kita ni. Sanggup dia berbelanja sampai kadang-kadang ribuan ringgit. Tapi bila nak bagi dekat isteri tu, contohnya sesekali nak beli gelang mas ke ni. Itu motivasi diri dia supaya dia cari duit banyak lagi.
Okey. Yang pasti apa yang dikatakan oleh doktor tadi, isteri itu perlu mencari sebenarnya, perlu mengetahui tentang perbezaan di antara kedekut dan berjimat. Baiklah. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Acik dan juga doktor bersama dengan Binda bersama-sama kita pada hari ini. Dengan masa yang begitu singkat ini, saya pasti di antara kita pastinya mendapat sedikit ilmu panduan yang berguna dalam melayari bahtera perkahwinan. Baiklah, kita sebenarnya akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam segmen Tajaan. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama dalam segmen V Asia. Dan kita hari ini akan bersama dengan Dr. Azril Muhammad Razi, penaung V Asia. Apa khabar, Doktor? Baik. Terima kasih, Zura. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, satu V Asia. Zura, untuk pengetahuan Zura dan juga semua penonton wanita hari ini, V Asia ini dah berada di pasaran hampir tempoh 3 tahun. Dan kami, kata orang tu, mempunyai pengguna yang tersendiri dan mendapat sambutan yang hebat dan juga luar biasa. Dan untuk pengetahuan Zura, kami mementingkan kualiti dan juga keberkesanan produk. Selain daripada itu juga, kami mementingkan keselamatan di kalangan pengguna. Dan produk kami dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP, iaitu menepati amalan pengilangan baik. Dan berada di hadapan saya ialah satu produk, iaitu set rawatan pencerahan. Di mana set ini mengandungi 4 produk asas, iaitu set yang paling lengkap. Dia ada sabun pencerah herba, kemudian ada Vital C Multi Toner, Sunblock Silky Day Cream dan juga Collagen Lightening Night Cream. Di mana keempat-empat produk ini membantu permasalahan-permasalahan pada wajah seperti jerawat, jeragat, bintik hitam, kulit berminyak, kulit kusam. Dan kata orang tu, bagi anda yang risau masalah garis halus, boleh juga menggunakan set rawatan pencerahan ini. Dan ianya juga sesuai digunakan untuk kulit normal. Dan kesannya, anda dapat lihat dan rasai seawal bilasan pertama Herbal Lightening Soap. Di mana wajah akan terasa lebih bersih, segar dan juga kelihatan cerah. Dan jerawat yang kata orang tu besar akan mengecut. Dan dalam masa sama juga, penggunaan Vital C Multi Toner ini membantu untuk menyingkirkan lebihan kotoran. Dan dalam masa yang sama juga, ianya membantu menghaluskan liang pori yang terbuka. Kadang-kadang kalau kita lihat, ramai wanita yang lepas facial tu mempunyai masalah pori yang terbuka besar ataupun kadang-kadang tu terdapat blackhead dan juga whitehead. Jadi Vital C Multi Toner ini membantu menyikirkan lebihan toner, lebihan bintik-bintik hitam ini. Kemudiannya, sapukan Sunblock Silky Day Cream pada waktu siang, di mana Sunblock Silky Day Cream ini bukan sahaja memberi perlindungan di siang hari, malah membantu meredakan kemerahan ataupun kata orang tu, bagi pengguna yang kebanyakannya menggunakan produk-produk pengelupasan ni, anda boleh menggunakan Sunblock Silky Day Cream ni kerana ianya membantu meredakan kemerahan tersebut. Dan pada waktu malam, gunakan Collagen Lightening Night Cream, di mana Collagen Lightening Night Cream ini dirumus daripada ekstrak herba seperti collagen, ginseng, teh, kunyit, yang mana ianya membantu meredakan jerawat, jeragat dan juga masalah-masalah kulit pada wajah. Okey, kita nak tanya juga dari segi keberkesanannya, berapa lama je masa yang boleh terlihat? Keberkesanannya anda dapat lihat seperti di kaca TV ini adalah kata orang tu toner warna yang semakin cerah, di mana kesannya anda dapat lihat dan rasai seawal 7 hari pertama. Dan percaya ataupun tidak, set ini hanya berharga RM79.90 saja. Ia bertindak secara lembut tanpa pengelupasan. Tiada hidroquinone, tiada mercury dan juga tiada tretinoin. Yang kata orang tu, benda-benda ini menyebabkan kesan sampingan pada kulit wajah. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, setelah menggunakan sesuatu produk yang mempunyai bahan-bahan kimia yang tinggi ini, akan timbul urat-urat halus pada wajah. Kan? Dan ini adalah kata orang tu boleh mengundang bahayalah dan juga kanser pada kulit wajah. Siapa yang agaknya yang sesuai untuk menggunakannya? Semua orang sesuai menggunakannya, daripada gadis ataupun lelaki, semua peringkat umur. Dan paling penting, produk ini bertindak secara selamat dan bagi kesan berganda, Zura. Boleh amalkan soy collagen premix ni. Apa istimewanya? Okey, soy collagen premix ini berbeza dengan soy collagen lain di pasaran, ianya mengandungi 6 ramuan, iaitu collagen, vitamin C, kalsium, kemudiannya mempunyai kolesterol dari susu kambing. Selain itu, ianya mempunyai kandungan manggis, buah manggis yang tinggi antioksidan. Yang mana ianya baik untuk dalaman dan juga luaran. Maksudnya, dalam amalkan soy collagen premix ni untuk dalaman, untuk luaran boleh gunakan set rawatan pencerahan ni. Soy collagen premix ni, bagi anda yang kata orang tu risau mengenai masalah rambut gugur, kemudian kuku mudah patah ataupun kulit yang kusam, boleh amalkan soy collagen premix ni. Mudah sahaja, hanya 1 sachet setiap hari, setiap pagi.
Ha, dan itu kata orang tu, dan anda boleh rasai kesannya seawal satu kotak pertama di mana kulit akan terasa lebih lembap, lebih gebu dan juga lebih halus. Ha, itu dia. Dan harganya hanya RM30 sahaja dan Soy Collagen Premix ini telah mendapat pengkelasan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi anda tak perlu risau, tak perlu gusar kerana produk kami dijamin selamat. Okey. Dalam satu kotak Soy Collagen ada berapa ke sachet? Ada 10 sachet. Untuk 10 hari. Dan kepada mereka di luar sana, doktor, yang belum lagi belum pernah mencuba untuk mendapatkan produk daripada V Asia, mungkin ada sesuatu nak diwawarkan, doktor. Okey, saya nak beritahu ya kepada semua penonton dan juga pengguna produk V Asia ya, ataupun yang belum lagi menggunakan produk V Asia ya, anda tidak perlu risau ya kerana kami telah menjalankan R&D dan juga penyelidikan ya sebelum mengeluarkan sesuatu produk. Dan paling penting ya, setiap produk kami telah mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dikilangkan mengikut amalan pengilangan yang baik. Malah ya, bagi pengguna Islam ya, ianya kata orang tu bonus untuk pengguna Islam kerana ianya juga telah dikilangkan mengikut kaedah halalan toiban. Itu dia. Dan kepada mereka yang nak mendapatkan produk ini, mungkin doktor boleh terangkan sedikit. Okey, bagi anda yang ingin mendapatkan produk V Asia, dapatkan dari seluruh toko-toko jamu ya di seluruh Malaysia ya, di mana produk kami dipasarkan di seluruh toko-toko jamu, salon dan juga kios-kios yang berhampiranlah. Dan bagi mereka sekali lagi nak di pesanan doktor, bagi mereka yang belum pernah mencuba dan nak cuba kedua-dua produk yang telah kita kongsikan bersama mereka. Okey, bagi anda ya, kata orang V Asia bukan saja mempunyai dua produk ini, malah lebih daripada dua produk ini. Kami mempunyai jus untuk wanita, ladies collagen, kemudiannya apple slim dietary, orange slim collagen dan juga rangkaian-rangkaian kosmetik yang bermutu tinggi. Anda boleh bandingkan kualiti dan juga keberkesanan apabila menggunakan produk daripada V Asia ini. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azriel bersama-sama kita membicarakan tentang produk segmen tajaan daripada V Asia. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita kembali lagi dalam segmen tajaan dan kali ini bersama dengan produk Karisma bersama dengan pengasasnya iaitu Puan Suhana Sapawi. Ya, selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih, Ti. Okey, baiklah, mungkin Puan Suhana nak jelaskan tentang produk yang ada di depan kita ni. Okey, sekarang kita terangkan produk yang sekarang meletup-letuplah di pasaran setakat ni dan kita banyak efek daripada kita punya pengguna-pengguna bahawa produk ini memang mujarablah. Dan kesannya amat memberangsangkan. Dan impact dia tu maksudnya dalam masa satu minggu, dua minggu kita dah tahu dah kesannya. Okey, jadi nano oil ni kita ada 8 jenis yang di antaranya nano oil lelaki perkasa dan untuk wanita, wanita menawan lah. Okey, selain daripada itu juga kita ada untuk bayi, kanak-kanak pintar dan remaja cemerlang. Dan tak lupa kita ada untuk produk untuk warga emas yang berpenyakit lah. Okey, baiklah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah kandungan yang terdapat di dalamnya. Okey, kandungan yang terdapat di dalam nano oil ni adalah bahan-bahan yang daripada semula jadi. Iaitu 100% daripada minyak zaitun dan juga habatus sauda yang boleh dimakan dan disapu dalam masa yang sama. Dan kalau kita tengok dalam video ni, saya tertarik produk nano oil ni boleh digunakan kepada bayi juga. Jadi setiap kali macam kita memandikan bayi, kita boleh sapu daripada hujung rambut ke hujung kaki bayi lah. Jadi ini untuk sebab dalam nano oil ni kita ada oksigen. Jadi oksigen ini akan melancarkan peredaran darah bayi tersebut lah. Okey, bolehkah ia digunakan untuk bagi bayi yang mungkin kembung perut ke ataupun mempunyai masalah-masalah lain bagi bayi? Okey, di samping itu juga kita boleh maksudnya mengatasi masalah kembung ataupun masalah sakit perut ataupun masalah lelah untuk bayi ini tadi. Selain daripada bayi ini, saya tengok kanak-kanak pun boleh menggunakannya untuk apa? Sapu kepala pula tu. Apa tujuannya? Macam untuk kanak-kanak ni kita boleh menggunakannya untuk kanak-kanak cemerlang. Maksudnya kanak-kanak ni akan, maksudnya dalam produk kita ni ada kandungan oksigen. Jadi ia maksudnya mengalirkan oksigen dalam darah lah. Secara tidak langsung memberangsangkan otak anak-anak ni. Betul. Ini pula abang ni, apakah kegunaan nano oil terhadap kaum lelaki ni? Okey. Untuk produk kita ni istimewanya kita ada produk untuk warga emas. Di mana kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik yang pakcik-pakcik tu boleh menggunakan produk ini secara tak langsung. Maksudnya untuk mencegah strok ataupun sakit-sakit yang kata orang tiga serangkai lah.
Okey, baiklah. Selain digunakan oleh lelaki, mungkin penggunaan bagi wanita pula bagaimana? Wanita perkasa. Wanita pun belum perkasa. Wanita menawan. Wanita menawan. Okey, untuk wanita menawan ni, kita boleh gunakan produk ini semasa maksudnya kalau katakan untuk menjamin kulit kita itu kelihatan segar dan gebulah teh. Jadi bila kita waktu tidur tu kita cuba sapu di seluruh muka and then kita boleh nampakkan kesannya tu pada esok paginya. Berapa kali agaknya satu hari kita nak pakai itu? Adakah waktu malam je ke atau macam mana? Okey, kita boleh menggunakan pada bila-bila masa saja sebab nano oil ni bukanlah nano oil yang maksudnya kalau kita cakap pasal oil ni berminyak kan. Tapi produk kita ni memang kita jamin memang tidak berminyak dan meresap ke kulit semata-mata. Jadi bolehlah lepas kita pakai tu terus pakai baju atau selalunya orang merengsa kalau minyak kan. Jadi nano-nano ni adalah produk yang sangat sesuai bagi semua golongan, semua kaum, semua oranglah. Betul. Okey, dan nak tanya lagi lah bagaimana agaknya cara untuk mendapatkan produk ni. Okey, siapa-siapa akak-akak ke abang-abang, pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang berminat dengan produk kita tu, maksudnya tak payah tunggu-tunggu lama-lama. Cuma harga yang kita tawarkan hari ini adalah RM30 untuk 30 ml sahaja. Okey, jadi kita boleh pergi dapatkan akhbar Sinar Harian pada hari ini. Dan dapatkan nama-nama ejen yang berhampiran dengan anda ataupun hubungi nombor yang tertera di televisyen anda lah sekarang ni. Okey, selain daripada anak-anak ataupun orang dewasa, siapa lagi yang mungkin boleh menggunakan ataupun adakah mereka mempunyai masalah-masalah lain boleh menggunakan produk nano oil ni? Okey, untuk kat sini saya ingin tegaskanlah untuk wanita-wanita dan maksudnya kita ada mungkin mak bapa yang mungkin terkena stroke dah 10 tahun ataupun 20 tahun kan. Jadi setiap kali dia mandi tu kita boleh sapu di seluruh badan. Okey, untuk mengaktifkan baliklah peredaran darah dalam badan tu semua kan. Untuk sebab kita ada testimoni mungkin dalam 20 ataupun 10 tahun mungkin tak boleh bangun, alhamdulillah sekarang beransur-ansur pulih. Okey, tadi bagi orang dewasa saya dah bertanyakan kepada Puan Suhana berapa kali yang boleh pakai. Bagi bayi pula kanak-kanak, adakah penggunaannya sama seperti orang dewasa? Untuk bayi pun sama juga penggunaannya. Jadi untuk orang dewasa, kalau katakan mungkin kita dah sapu tu, kita juga boleh minumlah. Maksudnya kita amalkan satu hari tiga kali. Okey, bagi mereka yang punya masalah kulit lah. Ada orang ni kulit dia sensitif. Macam saya ni nasib baiklah tak ada kulit sensitif. Ada orang tu kulit sensitif bila letak minyak apa semua ni kadang-kadang merengsa. Adakah ia bersesuaian bagi mereka yang punya masalah kulit ke? Sebab kita ni memang produk kita ni dijamin 100% daripada barang semula jadi. Jadi memang tak ada masalah setakat ni. Dan kita memang dah mendapat testimoni daripada beribulah yang mengatakan produk ni memang mujarab dalam mengatasi masalah kulit juga. Okey, Puan Suhana, agaknya sedikitlah mana nak dapatkan produk-produk ni bagi mereka di luar sana yang tengok TV ni tapi mana pula nak dapatkan? Okey. Di sini saya menyerulah kepada sesiapa yang berminat untuk masyarakat di Johor Bahru ataupun di Singapura datang ke booth kami di Terminal Larkin Johor daripada pukul 10 pagi hingga 9 malam. Okey, itu dia bagi mereka yang duduk di sekitar kawasan Johor dan juga Malaysia amnya boleh dapatkan terus produk ini yang berada di pasaran. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Suhana kerana sudi bersama dengan Wanita Hari ini untuk memperkatakan tentang produk nano oil ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Ya, anda kembali dalam Wanita Hari ini. Baiklah, kita akan bersama dengan satu kumpulan, kumpulan baru sebenarnya, namanya Mega Boys. Wow. Apa khabar semuanya? Baik, baik. Cakap sama je. Ini semua anak-anak muda yang comel-comel je. Comel je. Okey, nak ceritakan sedikit tentang perkembangan terkini. Mungkin di sebelah kanan saya, namanya siapa? Okey, nama saya Darius. Okay. Mungkin boleh kenalkan diri seorang dulu. Okey, okay, nama saya Aiden. Okey. Okay, hi, nama saya Izwaf. Hello, hello Malaysia, saya Afai. Okay. Assalamualaikum, saya Lokman. Okay, nak ceritakan sikit konsep kumpulan Mega Boys ni apa? Okay, konsep kami adalah membawakan rentak lebih pada pop sebenarnya. Tapi boleh membawa lagu-lagu yang genre yang berlainan. Ballad boleh, semua boleh. Nak tanya juga macam mana agaknya tertubuhnya kumpulan Mega Boys ni pada peringkat awal? Okay. Sebenarnya melalui audition yang dilakukan oleh producer kami sendiri iaitu Abang Isa. Okay. Secara berperingkat kan. Sebenarnya Mega Boys ni dah hampir 2 tahun. Okay.
tapi cuma maybe pergerakan tu agak lambat sikit lah. Dan okay. Yang pastinya? Dan pastinya anda ni semua popular sangat-sangat digemari di YouTube. Kenapa agaknya? Adakah muka-mukanya comel? Mungkin sebab trademark comel tu. Cantik je. Okay, sebenarnya lagu tu kami, okay, proses lagu tu adalah untuk satu persembahan di Kenanga Mall City untuk Mr. Planet 2014. Dan waktu latihan tu producer kami sendiri cakap why not kita ubah lirik pada lagu Melayu. Okay. Dan tajuknya saya difahamkan seperti Rihanna. Seperti kenapa Rihanna agaknya? Sebab lagu asalnya adalah Walks Like Rihanna. So tak nak ubah banyak sangat. So seperti Rihanna lah. Sedikit mungkin tentang apa agaknya mungkin harapan plan apabila masa depan. Mungkin dalam tempoh perancangan 4-5 tahun akan datang. Kemana agaknya hala tuju Mega Boys? Okay, bagi kami harapan Mega Boys supaya apa rakyat Malaysia apa menerima genre yang kita bawa, kita bawa pop dance dan memandang kami ke arah yang positif lah dan menerima kami seadanya. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada adik-adik Mega Boys ini dan kita akan bersama dengan mereka sebentar lagi dengan persembahan lagu seperti Rihanna. Betul eh? Okey, dan nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama dengan Wanita hari ini selama satu jam pada hari ini. Okey, jangan lupa jikalau nak tengok apa ni episod-episod sebelum ni Wanita hari ini, anda bolehlah layari www.tonton.com.my. Dan juga kepada anda sekiranya mempunyai sebarang pendapat, pandangan, komentar, bolehlah berhubung dengan kami melalui laman sesawang Facebook kami iaitu www.facebook.com/whitv3. Dan jangan lupa hari Isnin topik fashion yang sangat menarik juga untuk dikongsikan bersama iaitu tentang fashion gown. Suka. Suka tapi susah nak pakai, tak tahu macam nak cara. Kalau nak tahu ikuti kami pada hari Isnin nanti. Nanti kan. Dan silakan adik-adik kita daripada Mega Boys. Assalamualaikum. Pernahkah kau lihat si gadis itu? Dia yang unik harus kau temu. Jika ingin dia lakukan sesuatu. Bukan kena senyum dan tawanya, juga bukan kerana fotonya. Mengapa semua tergila-gila? Macam cantik macam comel je dia berjalan seperti Rihanna. Macam cantik je macam comel je dia berjalan seperti Rihanna. Pernah kau lihat si gadis itu? Gerak-gerinya buat kau terpaku. Tutuplah matamu, mimpikan gadis itu. Pastinya berdebar bila bersamanya. Pastinya jantungmu terasa bum bum. Oh pastinya semua tergila-gila. Macam cantik je, macam comel je dia berjalan seperti Rihanna. Macam cantik je, macam comel je dia berjalan. Jiwa satu hati pastikan bersatu selamanya. Kau dan aku jauh berbeza hingga rakanku semua kecewa. Kau cantik lagi menawan, tiada siapa dapat lawan. Oh baby, 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 I really love you so. Hati kita boom 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 boom. Hati kita si gadis itu seperti Rihanna. Macam cantik je, macam comel je dia berjalan seperti Rihanna. Macam cantik je, macam comel je dia berjalan.